Wakil Ketua Pusat UTBK UNJ Agung Pramono sebut keamanan dan integritas jadi kunci sukses pelaksanaan UTBK SNBT 2023. Hal ini dirinya utarakan usai pelaksanaan UTBK hari pertama di kampus UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. Hal esensial pelaksanaan UTBK UNJ, kata Pramono, adalah penjagaan terhadap protokol keamanan dan protokol kesehatan. Menurutnya, kedua hal itu menjadi kunci sukses pelaksanaan UTBK UNJ tahun 2023. Meski demikian, dirinya menyebut kewaspadaan tinggi sangat penting dalam mengantisipasi praktik kecurangan dan pelaksanaan UTBK UNJ sepenuhnya dalam pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dirinya mengungkapkan, UTBK tahun lalu memberi pelajaran penting dengan penerapan sistem tes berkeamanan tinggi, terutama menggunakan metal detektor. Tahun lalu itu ada kecurangan itu ada dua modus, Mas. Modus pertama adalah menggunakan bantuan alat komunikasi yang ada di badan. Jadi anak itu ditempelkan di badannya itu HP yang terkoneksi dengan kayak alat pendengaran ya, yang ditaruh di telinga, sehingga joki di luar itu menelpon ke sini dan mendengar, memberikan instruksi jawaban 1, jawaban 2 itu lewat alat yang dia pasang di telinga. Itu yang pertama, jadi ada dua sisi modus. Yang kedua, modus dengan menggunakan IT. Modus IT itu komputer yang ada di peserta dihubungkan dengan komputer joki, sehingga pakai TeamViewer ya aplikasinya, salah satunya TeamViewer, sehingga peserta itu hanya ada dalam guru saja, yang mengerjakan itu orang lain di luar. Ya, itu tuh sehingga dengan antisipasi dengan kejadian tahun lalu begitu, dan itu terjadi di Mitra UNJ, jadi kita betul-betul memahami banget tentang kejadian-kejadian begitu, sehingga akhirnya kita antisipasi setiap komputer, setiap sesi harus dicek apakah bersih dari aplikasi-aplikasi yang bisa memungkinkan joki bisa mengakses PC tersebut. Nah, kalau yang dipasangkan di telinga itu tim medis mas. Karena begitu ketangkep di sini juga kita nggak bisa buka, nggak bisa ngambil dari sini ya. Yang bersangkutan juga nggak bisa ngambil, dia harus ke tim medis untuk diambil alat bantu dengar di telinga, yang ditanam di telinga. Kayak semacam earphone gitu ya, tapi yang dia kayak wireless gitu. Itu ya, tahun lalu itu. Ada yang memang HP jadulnya itu diletakkan di, maaf ya, di selangkangan, di daerah sini gitu. Sehingga daerah-daerah sensitif yang kemungkinan orang risih untuk memeriksa, sehingga perlu metal detector. Gitu sih. Pramono menyebutkan pelaksanaan tes terbagi dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama dilaksanakan dari mulai 8 sampai dengan 14 Mei 2023 dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 28 Mei 2023. Dirinya menyebut pelaksanaan tes meliputi tes potensi skolastik, penalaran matematik, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris sebagai informasi jenis tes baru yang mengedepankan aspek penguatan logika dan nalar. Saat ini, tercatat terdapat 43.388 pendaftar UNJ, dan tentunya dirinya berharap pelaksanaan UTBK tahun ini berjalan lancar tanpa kecurangan.